cuman kalau menurut saya kualitasnya, kualitas kameranya harus lebih ditingkatkan ya. Informasinya kita nggak masuk terminal. Masuk terminal apa enggak nih ya? Ini ke kanan. Informasinya sih nggak masuk terminal sih. Tapi nggak tahu deh, mungkin ada perubahan atau gimana. Kita langsung berangkat lagi. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat. Agen Rosalia Indah. Ini ramai banget Surabaya di sore hari ini, teman-teman. Banyak motor, banyak kendaraan roda 4. Nah, sebelah kiri terminal Purabaya. Tapi kita nggak masuk bener ya. Jadi langsung lurus. Ini sebelah kanan ini gudang garam nih. Wih, mantap ya. Dan ini gudang garam TBK, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Kantornya keren ya, kayak ini ya, kayak apa, kayak di Cina. Dan ini pabriknya nih tuh, mantap. Ini pintu keluar terminal Purabaya. Woi, rame-rame banget. Oh, macet di sana tuh ya. Kita belok kiri, ini ramai banget. Berbagai macam tujuan dan kegiatan. Ramai banget Surabaya, teman-teman. Langsung belok kiri menuju Mojokerto dan akan langsung masuk tol Trans Jawa Semarang Surabaya. Cuaca sore ini di Surabaya, Sidoarjo. Di depan ada Gunung Harta. Ada Gunung Harta. Tujuan Jakarta Malang. Langsung masuk tol. Nah, sore hari di Surabaya, Sidoarjo. Masuk gerbang tol Waru Gunung. Nah, ini akan sampai Jakarta 700 km lebih di sore hari ini, di senja di Surabaya. Pejabat entah dari mana ini. Sekarang udah KM 721. Artinya 721 km lagi sampai Jakarta. Dan view-nya bagus banget, ada sunset. Kita dinong sama sinar jaya Malang Bogor. Siang ini yang sweet plus nih. Sekarang udah di KM 711 tol Jombang Mojokerto. Lanjut Haryanto. Pada kenceng-kenceng sini ya. Haryanto
ada, tadi kita ada di blong 3 bus gunung, 4 Gunung Harta Double Decker, Sinar Jaya Sweet Class, terus Haryanto dan Gunung Harta. Ini Gunung Harta yang kedua nih. Ini kita udah sampai di KM 704. Wah, bus jauh nih, rasa sayang. Wah, bus rasa sayang tuh, jauh nih. Busnya melewati, pokoknya naik kapalnya 3 kali katanya. Bus Parisanta sebelah kanan maju lancar. Wah, disalip lagi yang ketiga, unit Gunung Harta. Ini yang tronton di KM berapa nih? KM 687. Cuaca udah maghrib, cuaca hari sudah maghrib, cuaca cerah. Makin malam katanya makin nggak kelihatan ya. Kalau di atas nih malah kelihatan effortnya aja sih. Kecuali kalau kaca samping nih masih kelihatan. Nah ini spion ini itu ya. Spionnya digital, mirror kamera. Oh, kiri kanan, spionnya mirror kamera. Trouble satu, wih hebat lo, mantep lo. Berapa tuh, ada 7 unit? Wih mantap, setia ya, solidaritas. KM 603 Madiun Magetan Ponorogo, belok kiri.
ada curagan. Curagan ada San juga, Pekanbaru. Oh, ini kita makan pertama. Kita makan di sini nih. Oh iya benar. Memakan Duta. Kita masuk. Terminal Ngawi. Ada Sugeng Rahayu. Ini kita checkpoint dulu di sini. Ini yang UHD Malang. Ini kita istirahat dulu sekaligus makan di rumah makan Duta 3 Ngawi, Jawa Tengah. Apa Jawa Timur? Jawa Tengah. Wis, harapan jaya semua nih. Kita makan sini. Oke, kita udah sampai di rumah makan Duta 3 jam 18.58 ya. Untuk makan di sini teman-teman bersama 5 unit bus Harapan Jaya yang lain. Ya, ada double decker sebelah kiri, sebelah kanan saya, dan unit-unit Sinar Harapan Jaya yang lain ya. Luar biasa. Tadi teman-teman lihat sendiri ya model spion ya di saat malam ya. Paling kalau lebih baik kualitasnya lebih ditingkatin lagi biar lebih detail ya, karena agak mantul-mantul cahaya tadi spionnya. Oke. Okay? Nah, kita makan dulu di sini. Ya, kita makan dulu di sini, teman-teman. Kita nikmatin, kita cobain, dan perdana saya berada di tempat ini ya. Ini kayaknya bus Harapan Jaya semua ya. Pingat juga tadi ada juragan, ada San juga tadi lewat, ada Gunung Harta lewat, dan bis-bis yang lain. Yuk. Kita makan di sini. Kita makan di mana nih? Menunya di mana menunya? Ambilnya, oh itu Harapan Jaya tuh. Yuk. Di sini kayaknya nih. Kita makan di sini ya. Tuh, tinggal ambil aja ya. Jadi teman-teman, ini kupon makannya diserahkan ke petugas itu ya. Lalu nanti akan dikasih piring, garpu dan sendok ya. Tuh, karena begini nih. Yuk kita makan dulu di sini. Perdana saya makan di Ngawi, rumah makan Duta 3. Oh, jadi di rumah makan ini nggak hanya Harapan Jaya aja teman-teman. Ada juragan di ujung sana tuh. Ya, juragan 99, ada Harapan Jaya, ada Safari Dharma Raya, ada Medali Emas. Wow, macam-macam banyak ya. Lalu ada Tami Jaya, Sedia Mulia, KM Trans. Wih, banyak ya. Kebetulan di sini Harapan Jaya semua nih. Berbagai macam tujuan. Yuk kita makan. Ya, kita tukar kupon. Tukar kupon. Set di robek. Tah. Oke. Ambil piringnya. Set. Tah. Sebelah sana ya. Yuk. Kita makan. Tinggal ambil sendiri ya.
Ada apa nih? Oh, ada es melon, teh manis, kerupuk, ada gulai ayam, ada tempe, ada mie, ada nasi. Yuk kita makan. Nah, menu kali ini ada nasi putih, ada gulai ayam, ada mie, ada tempe, ada sirup marjan. Nah, kita coba ya, rasain seperti apa rasanya di rumah makan Duta 3 ini. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa dulu. Jadi bus ini punya dua muka, depan dan belakang. Jadi bisa parkir di depan, parkir di belakang juga bisa. Nih juga ada parkir di belakang nih. Oh, di sini ada medali emas, ada harapan jaya ya. Tuh. Di belakang juga luas banget tuh. Yuk, sekarang kita ke toilet dulu. Nah, ini tinggal menunggu keberangkatan lagi, teman-teman. Tadi luar rasa makanannya enak ya. Cuman kurangnya enggak ada sayur ya. Tadi enggak ada sayur, tapi enggak apa-apa, overall enak rasanya. Cuman agak-agak seret karena nggak ada kuahnya ya, tapi nggak apa-apa, masih enak dimakan ya. Dan WC-nya tuh bersih, tempatnya luas ya. Jadi dan jaraknya dari Malang sampai sini pas banget. Sekarang jam 8 malam, jam-jamnya makan malam, nggak terlalu malam juga, tapi pas waktunya, timingnya pas. Kita udah sampai di Ngawi teman-teman, dan sebentar lagi kita akan melanjutkan lagi perjalanan ke Jakarta dengan bus Harapan Jaya. Ya, jadi teman-teman, bus Harapan Jaya yang saya naik ini adalah bus yang memiliki rute Malang, Surabaya, Jakarta. Ya, ini salah satu kasta tertinggi di Harapan Jaya dengan super luxury class. Hanya 24 seat saja, terdiri di konfigurasi 21 full leg rest. Ada USB charger, colokan, ya, ada apa lagi, dengan sasis yang premium, Scania K410IB, bodinya tentrem Havante D1, ya, mantap. Dan untuk tarifnya sendiri 410.000 ya, dari Jakarta, dari Malang ke Jakarta, atau 415.000 dari Malang ke Bogor, ya, mantap. Bus gagah dan keren. Next naik apa lagi ya teman-teman? Ini kita udah sampai Malang aja ini. Dan kita nikmati perjalanan kali ini. Mudah-mudahan nanti seru di jalan. Ya, mudah-mudahan tadi ada kesempatan saya bisa duduk di sampingku supir di CC. Akhirnya lama banget memperbolehkan kita duduk di sampingnya ya. Sambil melihat bagaimana sih cara kerja dari spion mirror kamera ini. Tuh ya, spion. Cuman kalau menurut saya kualitas kameranya harus lebih ditingkatkan ya, karena kalau kena cahaya malam tuh kayak terang gitu ya. Tapi lebih, jadi baiknya kualitas kameranya lebih ditingkatkan ya, apalagi terlebih malam ya. Malam memang gak semua kamera sangat baik, kondisi sangat baik kualitasnya di malam hari ya. Masih belum banyak kamera yang bisa, tapi mudah-mudahan namanya teknologi pasti berkembang terus dan menjadi lebih baik. Ayo, kita sudah dipanggil, saatnya melanjutkan perjalanan lagi menuju Jakarta. Ayo, ikut lagi ya. Kita berangkat lagi dari rumah makan Duta 3. 19.40 kita keluar rumah makan Duta 3 Ngawi.
harapan, bus harapan indah juga nih sama. Wah ini satu tim. Tapi ini yang double decker nih. Kita sudah di KM 524 Sragen. Kemungkinan sampai Jakarta jam 5 jam 6 pagi lah ya.
banyak rumah makan nih. Kiri banyak jejer. Kita lurus. Nah, ini kita balik lagi ke atas ya. Pas di atas udah dapat snack nih. Dapat snack, dapat tisu, dapat kopi. Dapat air. 500-600 ml. Kita lihat snacknya ya. Snacknya kita lihat ada apa isinya. Ada tenggo, ada roti, ada wafer, sama air lagi. Airnya dua, sama kopi ini. Jadi nggak seduh di belakang karena ada dispenser. Oh, bukan kopi isinya. Isinya ini. Iya, ini kopi bener. Kopi. Lalu ini apa nih? Oke. Gula dan lain-lain. Ya, tinggal seduh aja kalau merasa butuh. Mantap. Ini saya balik lagi ke atas karena mata udah mulai ngantuk. Kayaknya saatnya kita tidur ya. Oke. Ini kita masuk rumah makan Sari Rasa di daerah Kendal untuk checkpoint. Tapi kita nggak makan di sini. Jadi hanya pengecekan poin sebagai salah satu prosedur di Bus Harapan Jaya. Ya, di sini banyak banget. Ada Gunung Mulia, ada Baladika, Harapan Jaya, Rosalia Indah, Tunggadaya Putra. Nah, ada banyak tuh. Baladika, Tunggadaya Putra, Harapan Jaya untuk proses checkpoint di sini nih. Ini di daerah Kendal. Oh, harapannya juga masuk. Salah satu Harapan Jaya langsung berangkat lagi tuh. Finish Jakarta. Sekarang udah jam 22 lewat 16 menit. Kemungkinan sampai Jakarta jam 4 lah ya. Jam 3 atau jam 4 pagi. Blue Star OTW tuh 28 seat. Lalu disusul Gunung Mulia. Banyak juga PO-PO di sini ya, pos kontrolnya. Ada Rosalia, ada Kramat Jati, ada Gunung Mulia, tadi Abel Blue Star, Cahaya, Putra Remaja, Medali Emas. Wah, ini Harapan Jaya udah OTW juga nih. Meninggalkan rumah makan Kendal Sari Rasa. Nah, ini sekarang sudah di KM 154. Aduh, sampai ketiduran. Tadi kita tidur dulu ya, lumayan dapat 2 jam lah. Ini situasi di depan saya seperti ini teman-teman. Kalau di malam ini kayaknya kaca depan agak gelap teman-teman, jadi nggak kelihatan ya.
ini kita udah sampai di Agen Harapan Jaya di daerah Gedong Pasar Rebo ya. Di sini ada pool yang besar juga di daerah ini. Dari ini kita turun di sini setelah tadi melakukan perjalanan kurang lebih 12 jam dari Malang. Lumayan cepat juga teman, tadi sampai mana ya, udah sampai Waleri itu udah ngantuk banget. Sebenarnya seru tuh tadi dari Waleri sampai Jakarta tuh seru banget ya, banyak bis-bis juga, bis-bis Jepara, bis-bis Kudus yang di jalan tol ya, selama di jalan tol. Tapi karena udah ngantuk banget akhirnya terpaksa harus tidur. Oke, mungkin cukup sekian video saya menggunakan Harapan Jaya The Star tadi dari Pakis Haji Malang sampai tiba di Pasar Rebo Jakarta. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, dan jangan lupa juga di subscribe channel saya Ridwan Nurman. Sampai jumpa di perjalanan saya selanjutnya. Terima kasih.